an umul Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin saliha al Fatiha. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. 3, kloter 27 dan 28. Mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Undangan hadirin yang berbahagia, mari acara pada kesempatan hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin saliha al-Fatiha. Undangan hadirin yang kami hormati, dengan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita berdoa. Doa mohon berkenan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Said Khomeidi untuk memimpin doa. Kami persilakan. Ini adalah pemerintahan TN 1116 calon jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrama Haji Sukolilo Surabaya, dan ini merupakan ila hadratun Nabi keberangkatan yang ketiga kemarin dari Ya kan Allah, ya kan Allah, syukurum ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syirina Muhammadin wa alhamdulillahi wa alamin. Allahumma riyuqna riyuqna.